Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke channel Sifu Syams. InsyaAllah pada perkongsian kali ini saya nak membantu sahabat-sahabat yang ada masalah berkaitan bagaimana nak setting sound card V8 untuk digunakan bersama dengan BM800, okay, seperti ini, dan juga mana-mana mikrofon yang external. Anda boleh gunakan V8 untuk mendapatkan sound berbeza, bunyi yang berbeza, dan juga input-input, dan juga orang kata apa, dia punya tune-tune, ada yang tepuk tangan, kemudian suara yang berbeza, ubah suara dan sebagainya menggunakan V8. Jadi ada sahabat-sahabat bertanya bagaimana nak menggunakan V8 macam saya, seperti menggunakan sound effect tepuk tangan, kemudian gagak dan sebagainya. Okey, dan juga ada juga pitch. Okey. Baik. Selain itu ada juga bunyi tembakan, dan juga ada juga macam itu. Okey, dan juga ada juga bunyi gelak ketawa. Baik, bagaimana nak setting? Okey, mesti ada yang dah beli V8 tapi tak berapa kena dia punya setting, dan menghadapi masalah bunyi current, bunyi bising dan sebagainya. Okay, insyaAllah saya akan tunjukkan bagaimana nak setting dengan cara yang betul lah, yang kegunaan saya. Cara yang betul mungkin ada lebih yang lebih pakar lah daripada saya, dan saya hanya kongsikan bagaimana saya set up saya punya V8 untuk saya gunakan ketika recording, rakaman dan juga live streaming. Okay, stay tuned selepas daripada iklan channel. Sebagai sedikit penerangan berkenaan tentang V8. Okey, untuk yang biasa saya gunakan untuk live menggunakan 3 lubang sahaja. Yang pertama lubang charging, okey, port charging, dan juga earphone speaker, dan satu lagi condenser mic. Okey, condenser mic. Okey, untuk sebagai penerangan charging ni kita akan masuk ke laptop kita ataupun PC untuk sambungan USB. Earphone speaker untuk kita monitor suara kita ataupun sound yang keluar daripada V8 ni. Dan yang terakhir, condenser mic ni kita boleh cucuk, yang saya cucuk sekarang ni BM800 lah, untuk ataupun boleh guna mana-mana mikrofon yang external untuk kita menggunakan sambungan dalam PC kita. Okay, jadi tiga port ini saja yang saya gunakan untuk sambungan ketika live. Okay, charging, earphone speaker untuk monitor sound, dan condenser mic untuk sambungan kepada BM800. Untuk charging ni untuk USB. Okay, nanti saya akan tunjukkan bagaimana untuk sambungannya. Okay, kalau anda perhatikan saya ada pasang 3 wayar sahaja. Yang pertama charging, yang ni akan sambung ke laptop, kemudian earphone speaker untuk monitor sambungan ataupun audio kita punya headphone lah. Kemudian yang ketiga condenser mic, saya menggunakan BM800 sambungan, okay, wayar ini, dan ini condenser mic. Okay, jadi 3 ini sahaja yang saya gunakan untuk membantu ketika live. Dan selebihnya saya akan setting pada
Kalau kita guna StreamYard, kita kena setting dekat StreamYard kita punya output audio. Kalau menggunakan recording OBS, kita kena setting dekat OBS lah, setting OBS macam mana kita punya input audio dan juga kita nak set microphone kita. Okay, itu saja untuk perkongsian bagagaimana menggunakan V8. Thank you. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diharapkan perkongsian sebentar tadi dapat diikuti oleh rakan-rakan dan dapat setup V8 masing-masing untuk disambungkan kepada laptop ataupun PC masing-masing dan dapat digunakan menggunakan V8 itu dengan yang terbaiklah untuk live streaming dan juga recording menggunakan aplikasi-aplikasi rakaman. Macam saya sekarang ni, saya menggunakan aplikasi OBS. Dan untuk setting dekat OBS, ada cara dia, ada setting dia untuk kita masukkan yang V8 tadi ke dalam sistem aplikasi OBS. Dan insyaAllah selepas ini saya akan kongsikan bagaimana untuk sambungan daripada V8 ke OBS Studio. Okay. Siru ala barakatillah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.